Bunian. Ini kisah saya. Tengah-tengah bosan ni, aku tergerak hati nak share kisah bunian yang pernah aku alami. Apa yang aku ceritakan ni adalah apa yang aku lalui. Dan ini adalah benar, bukan bohong. Waktu aku form 3, aku ada sekelas dengan seorang kawan aku ni yang aku gelarkan dia Chua. Chua, dia ada kakak. Kakak dia ni kalau datang sekolah, mesti tak sihat. Kalau masa tu kita orang tengah belajar dan kelas, nanti adalah yang datang nak jumpa Chua, beritahu kakak dia pingsan. Sampai kan kalau tiba-tiba ada budak mana-mana datang, kita orang semua dah tahu dah. Ha, ni mesti kes kakak Chua lah ni. Katanya kakak Chua ni boleh nampak benda gaib dan kakak dia tak boleh tahan, takut dan mengerikan lah. Kiranya hijab kakak dia terbuka. Ditambah lagi dengan kakak dia ni ada lemah semangat. Masuk je tingkatan 4, kakak dia dah mula berani sikit. Nanti kakak dia ajaklah aku Chua teman di pusing bangunan sekolah, nak tunjukkan kat mana dia berada. Maka dengan perasaan ingin tahu, aku pun follow. Kecoh kan? Follow punya follow. Ha, tu dia dekat tepi tandas tengah tengok kita. Serentak tu, aku dengan Chua pandang sambil bulu-bulu halus tu mencanak-canak naik. Peluk lah weh, apa lagi? Tadi acak berani sangat kan? So, diorang sambung lagi berjalan. Ha, tu ada dekat bawah meja bilik cikgu. Ha, tu dia dekat atas bukit. Tu dia tengah bertinggik kat tangki. Ha, itu dia. Ini tu dia persemua kan, kakak dia tunjuk kat mana benda tu yang dia nampak. Teruslah aku pula yang rasa macam nak pitam dengan pingsan. Sejujurnya aku ni penakut. Tahap tak boleh nak kontrol, tapi sifat ingin tahu aku ni lebih menguasai diri. Hari demi hari berlalu, kemudiannya kakak Chua decide untuk berhenti sekolah disebabkan masalah kesihatan dia ni. Walaupun kakak dia dah makin berani, tapi kakak dia masih ada rasa takut dan ada masa benda tu terlalu menyeramkan yang membuatkan dia tak boleh nak kawal diri dan pingsan berulang kali. Cikgu pun sampai dah tak tahu nak buat apa dah. Dan di sini part bunian bermula. Berhenti je sekolah, mak ayah Chua ni pergi merata tempat untuk pulihkan semangat kakak dia. Dan sepanjang mak ayah dia ni usaha untuk sembuhkan kakak dia ni, ada sesuatu yang datang dekat dia dan meminta untuk memulihkan dan menyembuhkan semangatnya. Part ni aku lupa dia tu datang dengan cara macam mana. Maksud aku sama ada melalui mimpi ataupun apalah. Sebab kisah ni pun dah berbelas tahun berlaku, so aku lupa dah starting dia jumpa kakak Chua tu macam mana. Aku pun dah tak jumpa dah kakak dia. Lama jugalah memandangkan kakak dia pun dah tak sekolah kan. Dengan aktiviti sekolah yang banyak untuk aku hadiri dan acara macam-macam, aku dan Chua sangat rapat macam belangkas. Apa-apa acara sekolah, kami akan sama-sama masuk. Satu hari tu, Chua bagi tahu yang kakak dia sekarang makin okey, tapi dibantu oleh bunian. Terkejut beruk lah aku kan. Bunian? Betul ke ada bunian? Memang wujud ke? Masa tu aku kan budak lagi, jadi perasaan ingin tahu tu membuat-buat lah. Tapi Chua bagi tahu yang dia tak percaya langsung dengan kakak dia. Dia ceritalah yang bunian tu masuk dalam badan kakak dia, kira macam rasuk lah. Nanti kakak dia akan bercakap, tak rupa dia pun. Memang style orang lain yang ada dalam badan kakak dia. Tapi Chua ni hati dia keras. Dia direct je beritahu kakak dia, dahlah kak, aku tak payahlah nak membohong. Kau ingat aku percaya ke dengan semua ni? Sudah-sudahlah tu, kau buat diri kau nampak bodoh tau tak? Rupanya, sepanjang aku tak nampak kakak dia tu, kakak dia ni dah lama dah berperang dengan bunian tu. Dan ada reason kenapa Chua tak nak bagi tahu aku. Yang pertama sebab dia sendiri pun tak percaya. Dan yang kedua, dia rasa kakak dia menipu dan macam bodoh. Ketiga, dia takut aku kata kakak dia menipu dan gila. Dia dah cukup malu dah berdepan dengan kawan kat sekolah yang tahu kes kakak dia alih-alih pingsan ni. Lama-lama, Chua pun percaya dengan kehadiran bunian dalam tubuh kakak dia ni. Macam mana boleh percaya? Satu hari tu, benda tu masuk dalam badan kakak dia. Kemudian kakak dia pegang satu kaca bulat akuarium ikan dan letak dekat tapak tangan kanan sambil kakaknya angkat tangan ke atas. Kakak dia kata kaca ni akan pecah berderai tanpa sesiapa pun yang buat. Serentak tu, dang. Berderai terus ya kaca akuarium bapak dia tu. Dalam berat, tebal, boleh pecah macam tu je tanpa diketuk ataupun dibaling. So, bermula saat itulah Chua pun mula percaya sikit demi sedikit pada kakak dia ni. Tak lama tu, habis dia kelas, Chua ajak lipat rumah dia sambil nak study dan buat kerja sekolah. Aku pun on je lah kan, memandangkan aku pun dah lama tak singgah rumah dia. Dulu selalu sangat lepak sampai tak ingat rumah sendiri. Sebelum tu, Chua dah pesan dah yang bunian akan masuk dalam badan kakak dia nanti. Dia tanyalah aku berani ke? Menggigil nak terkencing jugalah aku mendengarnya kan. Maklumlah, penakut tapi nak tahu. Macam korang lah kan, penakut tapi nak dengar cerita ni. Sampai je rumah, bagi salam, cium tangan mak bapak dia. Tiba-tiba kakak dia keluar. Nak salam pun macam takut-takut kan. Sebab aku fikir
bunian dah masuk ke belum dalam badan kakak dia ni. Tergelak dia orang satu family tengok tingkah aku yang sebesalah nak salam dengan kakak dia. Okay. Awak jangan risau, ini Kak Nat lah. Sambil kakak dia tersenyum. Dan aku pun confirm itu Kak Nat sebab suara dia tu. Senyum semua sama kan. So aku lega. Borak punya borak dengan Kak Nat sampai kerja sekolah tak jalan. Oh, punyalah lama tak jumpa kan. Dan aku nak tahulah kakak dia sekarang macam mana. Memang nampak kakak dia makin sihat. Dulu pucat je. Sekarang nampak lebih fresh muka dia. Kak Nat pun share lah yang kejap lagi bunian tu nak masuk dalam badan. Bunian tu akan masuk dan Kak Nat kena ready bila dengar bunyi macam. Macam mana nak cakap? Korang pernah tak tengah diam-diam buat kerja? Lepas tu telinga korang berdesing sebelah. Orang kata bila tiba-tiba berdesing tu kena cepat-cepat selawat kat atas Nabi. Okey, sambung. Macam tu lah. Bunian bagi hint supaya kakak dia ready. Aku pun tak sabarlah nak tunggu. Bila masanya tu kan? Mak bapak cua pun ajak makan kat dapur. Bersila kita orang semua kat bawah. Macam-macam makanan mak bapak dia masak. Tengah-tengah makan tu, aku tergerak hati nak pergi ambil phone dekat bilik. So aku pun bingkas bangun pergi bilik cua. Dan bilik Kak Nat pula berhadapan dengan bilik cua. Lepas ambil phone tu, waktu ni phone rama-rama. Aku tak tahulah kenapa aku pergi intai bilik Kak Nat yang terbuka sikit. Phone butterfly kot. Serius aku tak faham kenapa aku buat macam tu. Masa aku intai tu, aku nampak Kak Nat tengah menghadap tingkap yang membelakangkan aku. Tengah diam, tiba-tiba badan dia macam bergerak-gerak. Sambil macam ada satu kepulan asap. Aku tak sure tu kepulan asap dari orang bakar sampah ataupun memang benda tu lah. Sumpah seram gila. Aku punya takut dan menggigil tu, aku niat nak ghost time. Tapi time tu lah Kak Nat pusing belakang, dia tengok aku dengan mata terbeliaknya. Terus aku berlari ke dapur selaju yang boleh. Cua tegur lah aku kan, kenapa? Aku diam lah, aku tak cakap apa-apa sebab cua dah pesan dah yang bila bunian tu nak masuk, orang lain tak boleh tengok. Tapi aku tertengok. Tengah makan, Kak Nat pun datang dapur sambil perhatikan kita orang semua tengah makan. Kat tangan dia ada rotan panjang. Dah masuklah tu, cua bisik ke aku. Aku terdiam dari menyuapkan nasi ke mulut. Dalam hati aku, memang dah masuk dah pun. Aku sambil rasa macam nak menangis. Semua senyum je waktu tu tengok Kak Nat. Tiba-tiba Kak Nat bersuara dan suara dia lain. Sedikit halus dan nyaring tapi ada tegasnya tu. Sambil dia berpusing ke sana sini tengok kita orang. Paling banyak diperhatikan aku. Sudah. Aku tahu ni mesti dimarahkan aku sebab aku ternampak dia tadi kan. Alahai, nak terkencing aku dibuat ni masa tu. Lepas makan, aku pun bangun nak cuci pinggan dekat tandas. Tandas cua ni, dia ada dua. Satu tu tempat dia basuh baju dengan ada sinki spare. Memandangkan sinki dia kat dapur tu kecil je. Sorang-sorang tengah cuci kat tandas tu, tiba-tiba Kak Nat datang duduk tepi pintu. Dia perhatikan aku. Aku cerita ni pun aku teringat ingat jadi meremang lah pula. Aku tersenyum kelat sampai aku tunduk tanda hormat. Aku pun lalulah depan dia nak keluar tandas tu sambil tunduk kan. Tak semena-mena aku kena rotan kat kaki ya. Terkejut aku dengan yang lain tu. Aku pun cakap lah, sorry kak, minta maaf. Masa ni, tak tahu siapa nama bunian tu. Cua pun datang kat aku, tarik tangan. Kau buat apa ha? Buat apa? Apanya kan? Tu tadi kau kena rotan tu. Dia takkan rotan orang kalau tak ada buat salah. Okay? Salah dia, jangan makan sambil bercakap. Kak Nat sambung. Dengar je, cua pun bawa lah aku pergi bilik kan. Aku tak rasa sebab kau makan sambil bercakap je sampai kena rotan. Sebab kita orang pun tadi makan sambil bercakap, tak ada kena rotan pun kan. Kau buat apa ni? Maka aku pun jujur lah bagi tahu cua tadi kan. Apa yang berlaku, yang aku tertengok Kak Nat dekat bilik dia tu. Tepuk dahilah cua dengar kisah aku. Okeylah, panjang pula dah cerita ni. Anak aku pun dah menangis nak susu, nantilah aku sambung lagi. Kalau ada yang nak tahu next part, aku akan share pula kisah tiga bunian yang berlainan. Itu pun kalau ada yang nak baca lah. Cerita dari Wan, bukan nama sebenar.